فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا <applause> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. <tuh> ya rahimani wa rahimakumullah kita membahas terlebih dahulu tentang atau kitab tafsir bil <tuh> Yang mana pembahasan kita diawali dari masalah tafsir tabi tabi'in atau atba' at-tabi'in tabaqat atba' at tingkatan kalangan ahli tafsir dari tabi'ut tabi'in yang paling menonjol dari kalangan tabi'ut tabi'in itu Muqatil bin Sulaiman dan Muqatil bin Hayyan dan juga Abdullah Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dan Sufyan bin Uyainah Ini yang paling populer dari kalangan Tabi'ut tabi'in Juga ada Sebagian dari pakar bahasa Sebagian dari pakar bahasa Yang mereka Menjadi Ahli tafsir Itu bisa di, dikasih karpet nah. Hah? Jadi ahli bahasa Yang juga berserikat Atau menjadi mufasir atau kalimat mereka dari segi bahasa dipakai oleh ahli tafsir diantaranya Al farra atau juga Abu Ubaidah Ma'amar bin Al Muthanna dan sebagian dari uh, tabiut tabiin tapi tentu nilai dari tafsiran tabiut tabiin tidak setinggi nilai tabiin lebih-lebih para sahabat. nah setelah tabiut tabiin itu tidak banyak ulama yang uh, memiliki tasaddi oleh tafsir yaitu penyodoran diri dalam bidang tafsir tidak banyak sampai artinya setelah tabiut tabiin para ulama di era kisaran akhir dari tiga hijriah dan pertengahan pertama 4 hijriah, Akhir dari dua hijriah dan pertengahan pertama dari tiga hijriah abad tiga hijriah, itu tidak begitu banyak yang uh, menyodorkan diri sebagai mufasir melainkan mengikuti mereka tata mengikuti tracknya tafsir dari sahabat tabiin dan tabiut tabiin. Baru kemudian muncullah Ibnu Jarir Al-Tabari Rahimahullah Di akhir Di paruh kedua dari abad ketiga <tuh> Paruh kedua dari abad ketiga Yang beliau wafat 310 Hijriah Ibnu Jarir Al-Tabari ini uh, Beliau ulama pertama Yang uh, memiliki penzohiran tafsir dengan uslub mufassir yang sifatnya kritis dan sifatnya mengkomparasikan antar akwal dan pendapat ahli tafsir dari kalangan salaf kemudian di sebagian poinnya beliau mentarjih yang mana hal tersebut belum ada contohnya belum ada yang semisal dengannya sebelumnya jadi Ibnu Jarir atau Bari ini seolah apa ya revolusionernya mufasirun, uh, mufassirun ya. Jadi itu. Tapi Ibnu Jarir atau Bari tentu bukan termasuk dari kalangan salaf secara zaman. Ya jadi kalau disebut ya, atau Bari apakah termasuk salaf dari segi zaman enggak? Tapi salaf dari segi aqidah dan salaf dari segi alit dari segi tafsir. Ya. Taib. Kemudian teman-teman uh, sekalian ada pembahasan Ahmiyatu Tafsiris Salaf, Kepentingan Tafsir Salaf. Dan yang paling pertama kita ungkap Ahmiyatu Tafsiris Sahabah, Kepentingan Tafsiran para sahabat. Jadi para sahabat memiliki uh, keunggulan, fadilah, keutamaan yang membuat tafsiran mereka memiliki kimah dan nilai yang tidak bisa dicapai oleh kalangan ahli tafsir setelah mereka, setelah para sahabat. Ya. Di antara dan ini satu saja yang akan anda sebutkan, yang akan anda sebutkan keunggulan uh, keunggulannya. Sebenarnya ada beberapa poin, tapi satu poin aja untuk pagi ini. Setelah itu kita lanjut Talhis al-hamawiyah. Yaitu annahum syahidu tanzila wa arafu ahwalahu ya ini nggak apa-apa pak nggak keberisikan gitu oh enggak ya, ya. Kan, tapi, eh, ah ya kalau bisa pakai speaker masjid silaturahim boleh <laughs> bahwasanya mereka menyaksikan turunnya Al-Quran dalam artian mereka adalah orang-orang yang berada di dekat Nabi SAW di masa turunnya Al-Quran. Mereka mengetahui keadaan, kondisi di masa turunnya Al-Quran. Ya, dan itu merupakan nilai tersendiri yang tidak bisa didapat oleh siapapun dari hamba Allah setelah para sahabat, setelah generasi sahabat. Ya, Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab al muwafaqat Asy-Syatibi yang dimaksudnya as ini asy seorang alim faqih Maliki bukan ya bukan Asy-Syatibi Tajwid Amma thani kata Asy-Syatibi dalam kitab al muwafaqah mubasyaratuhum lil wan nawazil. Mubasyarahnya mereka itu berlangsungnya mereka ada langsung terhadap peristiwa-peristiwa dan beberapa kejadian ketika turunnya wahyu ya wa tanzili al wahyi bil kitab wa sunnah fahum aqadu fi fahmil qara'in al haliyah mereka ini lebih faham terhadap qara'in indikator-indikator yang bersifat kondisional ketika turunnya al-Qur'an Dan mereka, Arafbiya, bi asbabin Nuzul lebih paham, lebih ngerti tentang sababun Nuzul. Sababun Nuzul itu e, memiliki peran tersendiri yang besar, peran besar yang tersendiri untuk memahami konteks ayat. Yang kadang-kadang suatu ayat, ketika tidak difahami sababun nuzulnya, maka tidak benar pemahaman terhadap ayat tersebut. Artinya, ada beberapa ayat yang yang syarat untuk memahaminya harus dengan memahami sababun nuzul dan itu hanya para sahabat yang bisa memahaminya sehingga pemahaman kita itu harus mengikuti pemahaman sahabat dalam masalah ini gitulah dalam masalah ayat-ayat khusus ini kemudian kalau misalnya di kalangan sahabat kata imam Rahimahullah ada taqiyat ba'dil mutlaqat atau taksis ba'dil umumat mengikat sebagian yang mutlak dan mengkhususkan sebagian yang umum maka mengamalkan apa yang merupakan kalimat atau petunjuk sahabat dalam masalah mengkhususkan yang umum itu lebih layak diikuti lebih lebih benar ya ini sore udah kena situ ah. Oke, kayak... Okay kurang dekat mungkin ya Sudah cukup atau karena malah ini suaranya ya nah ya udah cukup gini ya para umahat dengar nggak ini umahat atau akhwat ini umahat atau akhwat? umahat dan akhwat. Nah, masya allah iya atau akhwat akan menjadi umahat insya allah ya iya taib jadi keunggulan yang tidak ada pada selain sahabat yaitu menyaksikan kondisi turunnya Al-Quran karena zaman tabi'in tidak ada turun Al-Quran tidak ada nah ini yang, ini saja yang akan yang yang telah kita bahas ya ini saja yang kita bahas untuk pagi ini dan kita akan melanjutkan untuk kajian talqis al-hamawiyah الله taala